Ije. Hari ini kami dari tim IGD khusus Mas Ijebo akan mereview AlbuCAD. Apa sih AlbuCAD ini fungsinya? Fungsinya yaitu kateter yang menghubungkan dengan kateter sama infus, selang infus untuk dimasukkan ke dalam vena. Nah, teman-teman biasanya bisa lihat kalau kita mau diopnam kita kan akan dimasukkan jarum. Nah, untuk bisa cairan infusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi jarum itu setelah masuk nanti akan dikeluarkan kembali dan nanti hanya kateternya aja yang masuk dan berupa bukan besi ya teman-teman, seperti kayak plastik tapi lebih lentur. Nah, di sini ada berbagai ukurannya, bisa dilihat. Ukuran dari mulai dari 18 sampai ukuran ke 24. Apa sih bedanya? Ukuran 18 kalau di sini kita sebut ukuran paling besar. Semakin ukuran angkanya kecil di AlbuCAD kita semakin besar katheternya. Nah, ini kita review satu-satu. Untuk yang 18 ini warnanya hijau, ditandai hijau. Kegunaannya biasanya kita infus untuk ibu yang hamil melahirkan, yang mau melahirkan, yang mau transfusi darah. Nah, itu pakainya yang warna hijau, teman-teman. Karena apa? Karena kateternya lebih besar, lebih banyak dibutuhkan cairan keluar ke dalam infus, ke dalam vena kita. Jadi tubuh kita cepat mendapatkan cairan tubuh. Gitu ya. Jadi kita sudah mengenal ukuran, fungsi. Nah, jadi yang 18 ini walaupun tulisannya kecil 18 ya teman-teman, tapi ternyata kateternya lebih besar. Nah, bedanya yang sama yang ukuran 20 apa? Nah, ini biasanya untuk yang infus dewasa. Warnanya merah muda. Biasanya ditandai dengan apa sih kalau pakai 20 ini? Ya, kita lihat dulu venanya. Tangan kita itu besar apa enggak venanya? Kalau memang venanya besar terlihat jelas, pakai yang ini langsung lebih mantap. Gitu ya teman-teman. Karena kateternya lebih besar untuk dewasa. Kemudian ada yang warnanya biru. Biru ini biasanya untuk yang venanya lebih kecil. Ukurannya 22 ya teman-teman. Ini lebih kecil kateternya. Untuk vena yang lebih kecil untuk yang dewasa. Jadi yang biru dan merah muda ini untuk yang dewasa. Ya. Dewasa, yang ini untuk yang venanya lebih kecil, jadi lebih kelihatan bisa masuk cairan infusnya. Oke, kalau yang kuning ini, nah ukuran 24 ini yang paling kecil. Ingat ya teman-teman, walaupun angkanya 24 lebih besar, tapi kalau di kateter AlbuCAD ini yang paling kecil. Nah, ini fungsinya untuk yang infus anak-anak. Ditandai dengan warna kuning. Bisa kita buka seperti ini teman-teman. Nah, jarumnya itu lebih kecil ya. Nanti venanya kita masukkan ke dalam vena jarumnya. Nanti setelah vena setelah masuk ke dalam vena, ini akan ditarik. Nah, jarum yang ini yang akan dikeluarkan. Nah, kateter yang ini yang bahannya seperti plastik ini yang masuk ke dalam vena kita. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau diinfus, oh bayangannya jarumnya yang di dalam. Nah, ternyata jarumnya nanti akan dikeluarkan, yang ini kita buang, yang ini yang akan masuk ke dalam vena kita yang menghubungkan dengan selang infus. Jadi ini teman-teman bisa pahami ya teman-teman, jangan bingung ya. Jadi ukurannya yang angkanya paling besar itu yang paling kecil. Oke? Nah, teman-teman, jadi kalau mau opnam sakit jangan khawatir. Nanti kan teman-teman para medis sudah mengetahui, oh vena yang kecil itu pakainya yang AlbuCAD yang mana. Oh, yang vena yang besar pakai AlbuCAD yang mana. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Sekian informasi dari kami. Terima kasih.